Orang itu dimatikan menurut kebiasaan kehidupannya. Kehidupannya dia sering ke masjid, insya Allah mati dalam keadaan baik di masjid. Kehidupannya sering sholat, mati dalam sholat. Kehidupannya sering berzikir, mati insya Allah dalam keadaan berzikir. Matinya lagi nyanyi, matinya lagi ngejar bola, ada kan? Mati di tempat perzinaan, mati karena kelebihan dosis pil, khamr dan lain-lainnya. Hati-hati. Hah? Orang itu mati karena kebiasaannya. Dan karena itu, hati-hati. Jangan sampai kebiasaan buruk diterus-teruskan, dan itu akan disaksikan oleh seluruh manusia, bahkan para nabi menyaksikan kesalahan kamu nanti di hari kiamat. Para malaikat menyaksikan itu semuanya, dan kamu akan diadili oleh Ahkamul Hakimin. Mudah-mudahan jadi orang selamat. Wallahu a'lam.